Vicky Prasetyo akan bertarung dengan anak Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier, pada tanggal 31 Maret 2022 mendatang. Sejatinya, Vicky menantang Deddy Corbuzier. Namun, Aska pasang badan untuk melawan sang gladiator yang sebelumnya berhasil mengalahkan Aldi Taher. Banyak warganet yang berspekulasi jika Aska memberanikan diri karena membela Kalina Oktarani yang sebelumnya terlibat masalah dengan Vicky. Namun, Aska menegaskan, pertarungannya dengan Vicky tidak ada hubungannya dengan sang ibu. Deddy mengatakan, Aska sebelum ini memang menjauh karena tidak ingin terlibat dengan drama yang terjadi. Sebelumnya, Deddy juga sempat berpesan kepada Vicky agar Aska tidak dilibatkan dalam masalahnya dengan Kalina.